Halo teman-teman, kembali lagi ke channelnya Omozo. Video kali ini Omozo mau bahas tentang profil dari Shinba Tsuchiya. Ya, so gak usah lama-lama, kita langsung lihat aja guys, gimana sih videonya, let's go guys. This is DJ Violin Remix. Ya, aktor Shinba Tsuchiya ini lahir 4 April tahun 1996 di Tokyo. Dia adalah seorang aktor dan juga seorang seiyu Jepang alias pengisi suara yang berafiliasi dengan Himawari Theater. Dia memulai debutnya sebagai aktor pada tahun 2005 dan sebagai pengisi suara pada tahun 2016. Karirnya meledak berkat memerankan Tsutomu Goshiki pada anime Haikyuu dan Tatara Fujita dalam Welcome to Ballroom. Nah, dan dia sebagai aktor terkenal berkat perannya sebagai Toshio Saiki dalam film horor pada tahun 2009. Ya, dia memiliki 2 kakak perempuan, yaitu Honoka Tsuchiya yang juga seorang model dan juga Tao Tsuchiya sebagai seorang aktris. Ya, Tao Tsuchiya sendiri juga pernah berkarir di film Ultraman ya teman-teman, yaitu dalam Ultraman Zero The Revenger of Belial, di mana dia memerankan Ratu Emeranal atau Luludo Esmeralda yang pada waktu itu tayang di tahun 2010. Ya, kemudian balik lagi ke Shinba Tsuchiya. Karirnya sebagai seiyu dimulai pada tahun 2016 sebagai Tsutomu Goshiki pada anime Haikyuu, lalu kemudian pada tahun 2017 The Dragon Dentist, kemudian ada Welcome to Ballroom sebagai Tatara Fujita. Lalu pada tahun 2018 ada Beatles. Dia merasa sangat senang memerankan Ultraman Reboot terlihat dari cuitan akun Instagramnya yang berbunyi, "Dengan rasa terima kasih pada hari Sabtu 30 Oktober episode 15 Ultraman Trigger Operasi Naga." Ya, citra master dalam karya Ultra saya memang terkesan sederhana, tetapi Ultraman Reboot adalah orang yang akan memandu Kengo dengan cara sedikit berbeda dari Ultramaster sebelumnya. Saya selalu mengagumi Ultraman sejak saya masih kecil, ketika saya di sekolah dasar dan juga di SMP. Saya suka mengikuti festival-festival sekolah, dan juga ketika di SMP saya belajar bela diri. Kepada Hideyoshi Iwata, saya belajar mengabdikan diri dan juga belajar kepada pekerjaan dan profesi saya. Sebuah karya yang telah dipintal selama 55 tahun oleh orang-orang profesional berkumpul. Terima kasih sekali karena saya bisa tampil sebagai human form Ultraman Reboot. Silahkan lihat kesuksesan Ultraman Reboot. Ya, begitu kurang lebih bunyinya teman-teman. Dia juga mengungkapkan bahwa sangat suka dari silat. Terlihat juga dari cuitan Instagramnya yang berbunyi, "Silat, nonton Ultraman Reboot." Wow, beruntung sekali ya Shinba Tsuchiya bisa memerankan langsung human form Ultraman Reboot teman-teman. Wow. Ya, jadi segini dulu guys video dari Omozo. So, kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe channelnya Omozo. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.